Tips nail art awet cuma 50 ribuan aja. Ini dia, aku rekomendasiin base coat dan top coat dari Modelons. 50 ribu udah dapat 2 pieces kayak gini guys. Untuk konsistensi base coatnya, dia lumayan cair gitu ya guys. Nah, untuk top coatnya dia sedikit lebih kental dibanding si base coat ya guys. Untuk kuasnya dia tipe yang round gitu, jadi memudahkan banget untuk menyebarkan produk nih. Kalian lihat sendiri guys. Nah, kalau udah dipakein semua kayak gini, jangan lupa di cure 60 detik ya guys. Lanjut, di sini aku bakal pakai holographic glitter dari Modelons yang warna biru. Ini cantik banget guys, jangan lupa di flash cure sebentar, terus lanjut ke layer kedua. Kalau udah semuanya, jangan lupa kita pakai top coatnya dari Modelons juga. Nih guys, aku liatin enak banget kan kalau pakai model kuas yang kayak gini. Nah, kalau semuanya udah, langsung aja di cure 60 detik kali 2. Dan ini dia hasilnya guys. Yang pastinya kalau misalnya kalian pakai base coat dan top coat dari Modelons, nail art kalian bakal tahan banget. Ini dia kalau misalnya nail artnya kena flash, cantik banget kan guys. Gimana nih? Untuk 2 produk dapat 50 ribuan udah bagus banget kan guys. Yuk yang mau samaan jangan lupa cek ranjang kuning. Bye bye.